tanggal 16 Oktober 1965 di Istana Negara Jakarta, Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar Revolusi Bung Karno, berkenan melantik Mayor Jenderal Soeharto menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat yang baru sebagai pengganti almarhum Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Pengambilan sumpah dilakukan secara Islam. Kemudian, Presiden berkenan menyematkan sendiri bintang Menteri Panglima Angkatan Darat dan merestuinya. Dalam amanatnya, beliau menekankan agar kita semua, bangsa Indonesia, tidak kehilangan akal dalam menghadapi persoalan gerakan 30 September. Revolusi kita tidak boleh mandek karena guncangan gerakan 30 September. Kita harus terus membina persatuan dan kesatuan nasional yang progresif revolusioner. Musuh utama kita yaitu kaum Nikulin masih berusaha keras dengan jalan apapun untuk menggagalkan revolusi kita.